ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Menyingkap di balik alam arwah. Apa itu ruh? Dan apa kaitan ruh dengan jasad? Bagaimana ruh bisa keluar dari jasad? Kemudian bagaimana ruh setelah kematian manusia? Dan juga di mana ruh saat kiamat dibangkitkan? Kemudian saat manusia berada di padang mahsyar, ini yang kita akan bahas seputar alam arwah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di sekumpulan orang-orang Yahudi. Karena tahu bahwa Madinah itu penuh dengan orang-orang Yahudi kala itu. Dan kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Maka Yahudi ini sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya saling berbincang dan mengatakan saluhu saluhu. Tanyalah dia, tanyalah dia. Maksudnya ragu-ragu mereka mau nanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian salah seorang di antara mereka berani memberanikan diri bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abul Qasim, marruh." "Wahai Abul Qasim, saya ingin bertanya kepadamu apa itu ruh?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab. Kemudian Rasul menyingkir dari mereka, kemudian Rasul pun bersandar di bawah pohon kurma. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, fa'alimtu annahu yuha ilaihi, dan aku mengetahui bahwa Rasul sedang diturunkan wahyu kepadanya. Maka sejenak kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit kembali menemui orang-orang Yahudi dan membacakan surah Al-Isra. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya-tanya soal ruh. Katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi itu, ruh itu urusan Rabbku. Dan apa yang Allah berikan kepada kalian dari pengetahuan itu tidak banyak. Ada juga kisah yang sejenis dengan kisah ini. Ketika orang-orang musyrik Arab datang ke kota Madinah untuk bertanya kepada orang Yahudi tentang Nabi yang baru muncul di Mekah. Karena orang-orang musyrik Arab tahu bahwa orang Yahudi itu kaum yang diberikan kitab. Mereka minta pendapat tentang kemunculan Nabi yang ada di Mekah itu kepada orang-orang Yahudi Madinah. Maka orang-orang Yahudi Madinah mengatakan kepada orang-orang musyrik Arab, tanyalah kepada orang yang ngaku Nabi daerahmu itu. Tiga soalan. Kalau dia sanggup menjawab, memang dia seorang Nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Lah salah satu pertanyaan yang diajarkan orang Yahudi kepada orang-orang musyrik, tanya kepada orang yang ngaku Nabi di daerahmu itu, apa itu ruh? Akhirnya kemudian ditanyakan kepada Rasul dan turunlah surah Al-Isra ayat 85. Mereka bertanya-tanya soal ruh. Katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Dari sini menunjukkan bahwa ruh itu tidak ada yang tahu bentuknya seperti apa. Tidak ada yang tahu. Makanya lihat perdebatan Abu Hanifah ketika berdebat dengan orang-orang ateis soal ketuhanan. Karena orang-orang ateis ini menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada.
Tetapi kita bagi kaum muslimin, Tuhan itu ada walaupun tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaannya dengan melihat alam semesta dan juga ayat-ayat syariah. Lah, salah satu perdebatan Abu Hanifah dengan orang ateis itu, dia mengatakan begini, pernah enggak kamu itu duduk di hadapan orang sakit, berkunjung kepada orang sakit, kemudian duduk di hadapan orang sakit? Kata orang ateis ini, ya aku pernah. Kemudian, pernahkah engkau melihat orang sakit itu sampai menghembuskan nyawa terakhir dia, keluar ruhnya? Dia mengatakan, pernah. Kemudian, kamu tahu kematiannya? Ya, betul, kamu tahu ketika ruh keluar dari mulutnya? Kalau itu, aku tidak pernah melihat. Kalau engkau mengatakan bahwa kamu tidak bisa melihat ruh saat dia kematian, bagaimana mungkin engkau mensifati Allah Subhanahu wa taala? Artinya bahwa di sini ikhwatul fiddin, ruh itu tidak bisa dilihat. Lihat, kalau antum nanti menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, pandang wajahnya sampai betul-betul nazak yang terakhir kemudian mati. Antum tidak akan tahu ruhnya dia keluar seperti apa, bentuknya seperti apa, kapan keluarnya, enggak tahu. Tahu-tahu tidak bergerak saja kan. Artinya alam ruh itu alam gaib. Kita tidak tahu seperti apa bentuk ruh itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya soal apa itu ruh. Katakan, ya Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Kenapa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Karena pengetahuan kita terbatas soal ruh ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya, dalam diri saya dan antum itu ada jasad dan ruh. Manusia kan terangkai dari jasad dan juga ruh. Jasad tanpa ruh tidak ada kemuliaan. Karena kalau jasad sudah terpisah dengan ruh, jasad itu jadi bangkai, dimakan rayap. Mau jasad presiden, mau jasad menteri, mau jasad orang kaya, mau jasad pejabat, kalau sudah ruhnya keluar, sebentar saja busuk, kemudian dimakan cacing tanah. Artinya tidak ada kemuliaan jasad itu. Sehebat apapun orang, kalau sudah mati, kain kafan dibawa ke keranda, dibawa ke kuburan, tempatnya pun 1,5 meter kali 1,5 meter. Kapan jasad itu mulia? Ketika ruh masuk, mulailah dia jadi mulia. Karena ketika ruh dan jasad terangkai, maka macam-macam orang itu kan, ada yang menjadi pemimpin, pejabat, orang kaya dan begitu seterusnya. Pertanyaan saya, lebih dahuluan mana? Penciptaan Allah ruh ataukah jasad? Lebih dulu mana? Ruh dulu diciptakan kemudian jasad, ataukah jasad dulu diciptakan kemudian ruh? Ada yang tahu jawab? Apa-apa, antum dengar saja. Eh, antum jawab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, Allah menciptakan jasad Adam atau menciptakan ruhnya dulu? Menciptakan Adam dulu. Allah mengutus malaikat maut mengambil tanah dengan berbagai macam jenisnya di dunia, mulai tanah yang keras, tanah yang lembut, tanah yang lembek, gitu ya. Tanah berwarna merah, berwarna hitam, berwarna kuning, berwarna putih, gitu, macam-macam warna, kemudian dinaikkan ke langit. Kemudian Allah bentuk Adam alaihi salatu wassalam, membentuk menjadi manusia tersempurna, termulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian setelah Adam menjadi patung, maka Allah membiarkan patung Adam itu seperti itu, mengeras. Belum ada ruh, masih jasad. Sampai syaitan, iblis itu, saking hasadnya dengan Adam, Adam belum ditiupkan ruh itu, datang ngitarin patungnya Adam.
kadang masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung, masuk lubang hidung, keluar lagi dari lubang yang lain, ya kan? Karena banyak lubang antum itu, lubang sana, lubang sini gitu ya. Jadi iblis tahu bahwa Adam itu berongga, makanya dia mengatakan lau sulitu alayya la uhlikanna, kalau orang ini diserahkan kepada aku, kuhancurkan dia atau kubuat dia maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat hasadnya iblis. Dari sini Allah Subhanahu wa Taala menciptakan secara zahir ayat dalam Al-Qur'an tentang penciptaan Adam, Allah belum menciptakan roh, tapi Allah membentuk jasad Adam dulu sampai betul-betul sempurna mengeras, baru setelah itu Allah ciptakan roh. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, jasad dulu apa roh dulu? Jasad dulu. Setelah jadi, baru Allah ciptakan ruh. Setelah Allah ciptakan ruh, baru Allah masukkan ruh itu ke jasad Adam. Ketika ruh baru sampai di tenggorokan saja, Adam sudah lapar tuh. Kemudian bersin, haji. Ya, kemudian Allah mengatakan, ya Adam, katakan alhamdulillah. Maka Adam mengatakan alhamdulillah. Maka Allah mengatakan yarhamuka rabbuk. Kemudian ruh masuk lagi ke badan Adam, mulai tangan bergerak tuh. Di sampingnya ada pohon berbuah-buahan, dia maunya ngambil saja itu, padahal belum sampai jejak ke kaki ruhnya itu. Makanya manusia itu tercipta tergesa-gesa seperti abina bapak kita Adam. Baru setelah sempurna ruh itu sampai di kaki, sempurnalah Adam itu menjadi manusia yang disebut dengan nafsun. Ada ruh, ar-ruhu ada an-nafsu dalam bahasa Arab. Kalau ruh ya ruh, kalau nafsu itu jiwa. Dan jiwa itu artinya terangkainya ruh dengan jasad, dalam bahasa Arab disebut nafsun. Kalau ruh ya ruh saja, kalau jasad jasad saja, kalau sudah nyatu disebut nafsun. Ya ayyutuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, karena ruhnya masih dalam jasad. Ukhruji ila apa namanya, ila ridwanullah, keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini kalau binisbah dengan Adam bahwa ruh itu diciptakan sebelum atau setelah? Setelah Adam diciptakan. Adam dulu diciptakan, baru ruhnya diciptakan. Tetapi kalau kita selain Adam alaihi salatu wasalam, dibalik, ruhnya dulu diciptakan, baru kita diciptakan. Ya. Karena dalam hadis Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang cerita penciptaan manusia, di mana Allah Subhanahu wa Taala ketika menciptakan manusia itu pertama 40 hari segumpal air mani, kemudian 40 hari kedua segumpal darah, kemudian 40 hari ketiga menjadi segumpal daging, berbentuklah dia manusia. Kalau dihitung berarti 4 bulan. 30 30 30 kan 40 40 40. 1 bulan kan 30 hari. Berarti 40 segumpal mani, 40 segumpal darah, 40 segumpal daging, berarti pas 4 bulan usia janin itu sudah membentuk manusia. Dari sini Allah mengutus malaikat yang memang menghantarkan ruh, kemudian dimasukkan ruh itu, kemudian dicatat rizkinya, dicatat amalannya, dicatat celakanya, dicatat kebahagiaannya, semua dicatat di situ. Maka dari sini kata para ulama, kalau Adam alaihi salatu wasalam diciptakan dulu jasadnya, baru kemudian ruhnya setelahnya diciptakan, tapi kalau kita diciptakan dulu ruhnya, baru diciptakan jasadnya. Begitu kata para ulama. Kenapa demikian? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, kemudian Adam sudah berbentuk manusia, ada jasad dan ruh, Allah mengusap zahra Adam. Pundaknya Adam diusap di sini. Ya. Lah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusap pundaknya Adam, apa yang terjadi? Fa akhraja min dhahri Adam kullu nasmatin min dzurriyyatihi
min khalqihi ila yaumil qiyamah. Dalam hadis Rasul, kemudian keluarlah dari pundak Adam ini, punggung Adam ini, ruh-ruh dari zuriyahnya Adam, dari anak cucunya Adam. Zuriyah diambil dari kata-kata zarrah. Zarrah itu semacam semut, bahkan lebih kecil dari semut, kecil tak nampak. Ya. Jadi keluar ruhnya dari situ, dan itu kelak akan menjadi anak cucu Adam. Lah kemudian suatu ketika Adam melihat dari ruh-ruh yang keluar dari pundak Adam itu, dan itu nanti akan menjadi anak cucu Adam alaihi salatu wassalam, melihat salah satu di antara mereka ada yang bercahaya dahinya. Kemudian Adam bertanya, siapa itu? Maka malaikat mengatakan, itu Dawud, salah satu turunanmu. Karena takjubnya Adam, berapa usianya? 60 tahun. Pendek kali, ku tambah umurku atau usiaku 40 tahun, genapkan 100 tahun dia. Akhirnya Adam menghibahkan 60 tahun usianya, 40 tahun usianya untuk Nabi Dawud supaya digenapkan menjadi 100 tahun. Dari sini bahwa ruh sudah diciptakan dulu. Karena ketika Allah mengusap pundak Adam, disitulah keluar arwah-arwah yang kelak akan menjadi anak cucu Adam sampai kiamat dibangkitkan. Kayak berapa ruh itu jumlahnya coba? Jumlah manusia kan miliaran tuh, keluar banyak gitu. Lah dari sinilah mereka akhirnya ditempatkan di sebuah tempat yang disebut dengan alam ruh. Di sinilah terjadi mitsaq, perjanjian antara ruh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna antakulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu membuat perjanjian dengan anak turunan Adam, min duhurihim durriyatahum, di belakang mereka dari anak cucu yang kelak akan terlahir dari Adam alaihi salatu wassalam. Apa perjanjian Allah dengan kita? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh mengatakan, qalu bala syahidna, iya kami menyaksikan anda itu Rabb kami. Pertanyaannya, antum ingat apa lupa? Atau pura-pura lupa? Bahwa antum pernah mengatakan di hadapan Allah, qalu bala, iya kamu adalah Tuhanku. Pasti enggak ingat. Mana ingat antum? Utang aja enggak ingat. Mau ini pula gitu ya. Kenapa enggak ingat? Karena ingatan manusia itu terbatas, sebagaimana pandangan manusia terbatas, pendengaran manusia terbatas, akal pun terbatas, langkah kaki pun terbatas, kecuali pakai motor ya. Pakai pesawat. Tapi coba jalan kaki sampai di mana antum kuatnya? Ada pengkor. Pandangan kita terbatas, kita tidak bisa menembus sampai Batam Center dari sini. Terhalang hutan-hutan, walaupun tak ada hutan pun kita terbatas pandangan kita. Pendengaran pun terbatas, akal pun terbatas, pemahaman pun terbatas, maka ingatan pun terbatas. Kita sudah lupa bahwa kita pernah berdialog dengan Allah dan mengatakan alastu bi rabbikum, dan kita mengatakan qalu bala syahidna. Ma'asyiral muslimin, kenapa demikian? Supaya tidak ada uzur bagi kita pada hari kiamat dengan mengatakan aku tidak pernah mengenal Tuhan sehingga aku tidak ibadah. Kita sudah diikat dengan perjanjian. Makanya Rasul mengatakan kullu maulud yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu projol menjadi fitrah. Fitrah itu artinya mengenal Islam. Kenapa? Karena lanjut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani, bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Stop hadis sampai ini, dan tidak ada kata-kata bapaknya yang menjadikan dia Muslim.
Ya, karena lahirnya anak siapapun terlahir Islam mengenal Rabbnya. Tapi kita lupa. Lah, di alam ruh ini pula Allah menawarkan amanah. Yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam surah apa? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah. Kapan amanah ditawarkan? Ketika di alam ruh. Allah menawarkan amanah ini. Pertama, ditawarkan ke langit, ditawarkan ke bumi, ditawarkan ke gunung-gunung, semua menolak amanah itu. Kemudian Allah menawarkan amanah di alam ruh kepada ruh-ruh turunan Adam itu. Tiba-tiba kemudian manusia pun siap memikul amanah itu. Makanya Allah mengatakan sungguh manusia itu amat sangat zalim dan amat sangat bodoh. Gunung saja menolak, langit saja menolak, bumi saja menolak, manusia pula yang lemah menerimanya. Walaupun penafsiran amanah dalam ayat ini berbagai macam ya. Apa yang dimaksud amanah yang Allah tawarkan kepada kita di alam ruh itu? Ada yang mengatakan amanah di sini artinya at-ta'atu wal fara'id, ketaatan dan melaksanakan kewajiban. Ada yang mengatakan amanah di sini artinya seperti pendapat Abdullah ibn Mas'ud, artinya solat, zakat, puasa, haji. Kemudian membenarkan hadis, apa namanya, jujur dalam berkata, kemudian membayar hutang, adil dalam timbangan, kemudian juga amanah ketika dititipkan sesuatu barang kepadanya. Ada juga yang mengatakan bahwa amanah di sini artinya al-farju, kemaluan. Bahwa kita diberikan kemaluan sehingga harus amanah, jangan digunakan untuk berzina, tetapi dihalalkan dengan cara menikah. Ada juga yang mengatakan amanah di sini artinya as-saum, puasa, wal ghuslu minal janabah, mandi setelah junub. Ada juga yang mengatakan amanah di sini artinya amanah, orang itu amanah, tidak khianat gitu ya. Intinya bahwa banyak penafsiran amanah, tapi yang jelas dialog ini sebagian para ulama mengatakan terjadi kapan? Di alam ruh. Dialog ini terjadi di alam ruh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, taib. Setelah kita tahu sedikit tentang alam ruh, lalu ruh ini kapan keluar? Kan pertama ruh menyatu dengan jasad. Kemudian kita dilahirkan ke dunia menjadi jiwa yang menyatunya ruh dengan jasad. Maka suatu ketika ruh ini akan keluar saat kematian. Bagaimana ruh keluar dari jasad kita, ikhwan? Ada hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi Bara' bin Azib ini bercerita suatu ketika kami, kata Bara' bin Azib, keluar bersama Rasul hendak mengebumikan salah seorang jenazah. Ketika sampai di kuburan, orang yang gali kuburan itu belum selesai. Orang yang gali kuburan itu belum selesai. Lah, karena belum selesai orang yang menggali kuburan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat yang ada di sekitar kuburan itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kematian seorang mukmin dan kematian seorang kafir. Coba perhatikan bagaimana ruh keluar dari jasadnya seorang mukmin dan bagaimana ruh keluar dari jasadnya orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah. Apabila hamba mukmin ini hendak terputus dari dunia dan menghadap akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh, maka akan turun malaikat dari langit wajahnya sangat putih. Ka'anna wujuhahum syamsu, seperti wajahnya malaikat ini seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Malaikat yang turun dari langit yang memiliki wajah yang sangat terang putih itu membawa kain kafan dari sorga dan wewangian dari sorga. Kata para ulama, ketika nanti antum mendekati ajal,
malaikat yang turun kepada antum itu ada empat. Satu disebut malakul maut, malaikat kematian. Yang tiga disebut rusulul maut. Rusulul maut, tawafatna tawafathu rusuluna. Ada tiga utusan Allah, malaikat yang mendampingi malakul maut. Yang pertama membawa kain kafan, yang kedua membawa hanut, dan yang ketiga membisikkan di telinganya kalau dia seorang mukmin kabar gembira. Adapun malakul maut hanya mencabut nyawa saja kemudian diserahkan kepada tiga malaikat itu. Ulama mengatakan dalam hadis ini, ruhnya seorang mukmin itu ketika dicabut itu dimulai dari jari-jari jemari, dari ujung-ujung jari ini, ujung jari kaki dan tangan. Jadi kalau ruhnya di sini, dia mulai berjalan begitu juga dari kaki, mulai ke atas ya, sampai di tenggorokan, berkumpul di tenggorokan ruhnya. Apa yang terjadi? Kalla idza balagatit taraq wa qila man rah. Apabila ruh sudah sampai di tenggorokan di sini, kata Allah, man rah, siapa yang bisa meruqyah dia? Siapa yang bisa menyembuhkan sehingga mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya? Enggak ada. Lah, ruh itu ketika dicabut, dari mana keluarnya? Dari mulut. Ruh itu keluar dari mulut kita. Kemudian ketika dia keluar, mata ini memandang ruh itu keluar. Makanya Rasul mengatakan, apabila ruh dicabut, tabi'ahul basar, pandangan kita mengikutinya. Makanya setiap orang yang mati pasti melotot matanya. Makanya antum kalau melihat orang mati melotot, cepat antum tutup, takut menakutkan orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhnya mukmin itu apabila keluar seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Min famis siqa, kata Rasul. Kalau saya boleh analogikan, ikhwan. Kalau antum punya teko, isinya banyak airnya, kemudian antum tuangkan, tentu air yang pertama keluar itu deras sekali karena masih penuh masalah tekonya. Kalau dituangkan tuh pasti deras, dia kayak model pancuran kan gitu ya. Coba kalau seandainya di teko itu tinggal satu tetes, kemudian antum tuangkan, pasti dia tidak akan mengalir deras, pasti akan sedikit ngalir sampai di ujung teko, kemudian menggantung dulu, kemudian baru tes, netes gitu ya. Artinya bahwa ruhnya seorang mukmin itu keluar seperti tetesan terakhir dari mulut teko, pelan tapi pasti. Pelan kemudian keluar dari mulutnya. Ketika itu malaikat yang menghibur jasadnya seorang mukmin ini mengatakan, ya ayyatuhar ruhul ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah pelan-pelan menuju keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika betul-betul keluar, maka ruh itu kemudian naik ke langit, sudah terpisah alamnya, dia kembali keluar dari jasad. Lah, ruh ini langsung di ketika sudah ditangkap oleh malaikat maut, sudah dikeluarkan, maka diserahkan kepada malaikat yang membawa kain kafan dan hanut dari sorga. Langsung di kain kafani, kemudian dibaluri minyak wangi, kemudian diangkat ke langit. Kemudian langit pertama, dia mengetuk pintu. Kata penjaga langit pertama, siapa? Fulan bin Fulan. Siapa yang dibawa? Ruhnya Fulan ibn Fulan. Karena dia ruhnya orang baik, maka malaikat yang ada di langit semuanya memujinya. Kemudian dibukalah pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Dia melintasi langit yang ketujuh. Kemudian diberjumpakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan kepada ruh orang mukmin ini, letakkan catatannya fil illiyin, tapi kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Maka catatannya naik sampai di tempat yang paling tinggi di sorga, kemudian ruhnya dikembalikan ke bumi.
ketika ruhnya dikembalikan ke bumi, ada yang mengatakan batas ruh naik ke langit itu sebatas ketika dia mulai dimandikan, mulai dikafankan, kemudian dikuburkan, ruh itu kembali ke dalam kuburan. Kemudian Allah satukan kembali ruh itu dengan jasad di alam kubur itu. Ketika itu dia baru sadar karena terjadi himpitan dhaghtah alam kubur. Jadi alam kubur menyempit, kuburan itu menyempit, 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 sehingga kalau dia jasadnya orang kafir bisa remuk itu badan dan tulang-tulang itu. Tetapi impitan bumi ketika orang dimasukkan ke dalam kuburan itu, kalau dia seorang mukmin seperti dipeluk oleh ibunya. Kalau ada bayi dipeluk sama ibunya rapat-rapat gitu, seperti itu rasanya. Karena kita diciptakan dari tanah, kembali ke tanah, maka seolah-olah tanah itu bagi ibu kita. Tapi ingat, kalau jasadnya orang kafir, maka diremukkan dengan tanah semua tulang-tulangnya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang dikatakan Rasul, seandainya ada yang selamat dari himpitan kuburan, maka tentu yang selamat adalah bayi ini. Tapi bayi ini pun tidak akan selamat dari himpitan kuburan. Dalam riwayat, kalaulah ada yang selamat dari himpitan kuburan, tentu yang selamatlah Sa'd bin Mu'adz, karena saat kematiannya arus Allah berkuncak. Tapi Sa'd bin Mu'adz pun tidak selamat dari himpitan kubur. Lah, setelah itu baru datang dua malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Lah, Munkar dan Nakir ini membawa fitnah yang disebut dengan fitnah kubur. Kemudian dia mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Kemudian juga setelah ditanya siapa Rabbmu, kemudian wama nabiyuk, siapa nabimu? Atau mata kulu bihadar rajul, apa yang kau katakan terhadap orang ini, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wama dinuk, apa agamamu? Karena dia seorang yang beriman, tentu gambarannya seperti yang di dalam Al-Qur'an, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Akan mantap jawabannya. Dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku Allah. Ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang orang ini, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan huwa nabi, dia nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya wama dinuk, apa agamamu, maka dia dengan terangnya mengatakan dini al-Islam, agamaku Islam. Dia berhasil menjawab. Apabila berhasil menjawab yang terjadi, maka Allah berfirman, an-sadaqo abdi, hambaku telah benar. Hambaku telah benar. Karena telah benar, bukakan pintu sorga. Bayangkan dari kuburan dibuka pintu sorga, langsung ke sorga. Hembuskan angin dari sorga ke kuburannya. Bawa pakaian dari sorga, bawa makanan dari sorga, bawa minuman dari sorga. Bentangkan kuburannya seluas maddal basar, seluas-luasnya sampai tidak terkira. Kemudian didatangkan angin dari sorga, makanan dari sorga, pakaian dari sorga, minuman dari sorga. Kemudian dia pun masuk ke alam yang disebut dengan nikmat kubur. Ketika itu datang seseorang yang tampan, kalau perempuan yang cantik gitu kan, tiba-tiba mendekati orang ini. Kenalan, siapa namamu? Apa pekerjaanmu? Ngobrol. Layaknya kita di dunia ketemu orang ngobrol. Karena saking asiknya ngobrol, ikhwan, tidak sadar kalau seandainya bumi sudah mau dikiamatkan. Sehingga ketika betul-betul bumi ini sudah mendekati hari kiamat, Israfil sudah siap meniup sangkakalanya, barulah kemudian dia bertanya, kamu ini siapa? Kok kamu baik sekali mau menemani aku di dalam kuburan ini? Maka orang ini mengatakan, ana amaluka saleh, sayalah amal saleh, sayalah puasamu, sayalah salatmu, sayalah zikirmu, sayalah silaturahimu, sayalah birrul walidainmu, sayalah seluruh amal salehmu. Allah jelma menjadi manusia sehingga menjadi teman kita dalam kuburan. Ikhwan, kalau antum di penjara sendiri stres, tapi kalau ada kawannya minimal mengurangi stres. Adam saja diberikan sorga dengan berbagai macam nikmatnya, belum dikatakan sempurna kecuali diberikan kawan. Diciptakan Hawa baru masuk ke sorga.
Jadi ikhwatul fillah muliakan Allah azza wajal, tetapi ruhnya seorang kafir, lihat bagaimana hadisnya. Adapun ruh seorang kafir ketika idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun ghiladun syidadun sudul wujuh ma'ahu almasuhu minan nar. Subhanallah. Kalau seandainya orang fajir, orang kafir, orang fajir, orang jahat ini mati, hendak meninggalkan dunia dan menghadap akhirat, maka turun dari langit itu malaikat yang ghilad, syidad, yang sangat keras, yang sangat jahat. Sudul wujuh, wajahnya hitam, kelam, gosong, dan membawa kain kafan dari neraka yang sangat busuk baunya. Kemudian dia pun duduk di samping orang yang mau ihtidar, mau mati dari orang kafir ini. Maka malaikat yang jelek rupanya ini langsung meneriakkan di telinganya, ya ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadabi. Hei jiwa yang buruk, keluar kau kepada kemurkaan Allah dan laknatnya, keluar kamu. Coba kalau saya buat analogi, antum ada di rumah, tiba-tiba di luar rumah ada yang berteriak, keluar, keluar Nafal, mau enggak uang 1 miliar? Keluar enggak antum? Keluar. Pal keluar, kubunuh kau. Keluar enggak? Keluar tapi lewat belakang, lari. Ya. Jadi rohnya seorang mukmin seperti tadi teriakin, eh keluarlah, ini saya kasih uang satu tumpuk 1 miliar, pasti dia keluar enak. Tapi kalau kemudian ditakut-takuti, dia enggak mau kan keluar, maka ruhnya orang kafir kan ditakut-takuti dan mengatakan, ukhruji ya ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabi. Dia kan ditakut-takuti malaikat ini. Maka orang ini enggak mau keluar ruhnya. Maka dicabut paksa, kata Nabi SAW, seperti apa? Seperti pisau yang bengkok, kayak cerulit. Kemudian dimasukkan ke kambing wol. Antum tahu kambing wol itu kan bisa 1 jengkal tuh. Ininya bulunya kan, kambing wol itu besar. Apalagi kalau sudah jarang dimandikan itu udah brekele itu. Rambutnya itu nempel satu dengan yang lainnya itu. Jadi ketika rambut kambing ini banyak, dimasukkan pisau yang berbengkok gini ya. Safud dalam hadis itu. Kemudian setelah nempel begini, disiram rambutnya, langsung ngek gini. Jadi susah jadinya pisaunya ini. Kira-kira kalau seandainya pisau yang dimasukkan ke bulu wol kemudian disiram, kemudian dipaksa begini, apa enggak rontok semua bulunya tuh? Lah Rasul mempermisalkan ruhnya orang kafir ketika dicabut itu seperti itu. Seperti binatang apa senjata yang bengkok dimasukkan di bulu kambing wol kemudian disiram kemudian dipaksa, rontok semua bulunya, rontok semua persendiannya, sakit yang luar biasa, tapi tetap dia harus keluar. Ketika ada keluar, diserahkan kepada malaikat yang membukain kafan dari neraka yang sangat busuk itu, dia pun tidak tahan di situ, ruhnya itu diangkat ke langit. Malaikat semua tersakiti dengan ruh ini karena baunya. Ini ruh siapa? Bau busuk sekali. Semua menyingkir malaikat itu. Tidak ada yang mau mendekat. Ketika kemudian penjaga langit pertama diketuk supaya ruh ini naik ke langit, tidak mau dibukakan sama sekali. Tidak mau dibukakan. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la tufattahu lahu abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ketika ruhnya orang kafir naik ke langit pertama, la tufattahu lahu abwabus sama, Allah atau malaikat tidak ada satu pun yang membuka pintu-pintu langit. Bahkan dia akan masuk neraka. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah, dan dia tidak akan masuk surga orang kafir itu. Hatta yalijal jamalu fis samil khiyat, sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum, kata Allah. Liang jarum seberapa? Jarum liangnya kecil. Unta besar.
Cemana masuk ke liang jarum? Gimana caranya? Dijadikan benang dulu lah untanya baru bisa masuk. Artinya bahwa mustahil ada unta masuk ke liang jarum, kecuali kalau jarumnya gede gitu ya, lubangnya seperti pintu itu. Mana ada jarum? Jarumnya kecil, jarum itu artinya mustahil orang kafir masuk surga. Lah ketika tidak dibukakan pintu langit, akhirnya oleh malaikat yang sudah capek-capek bawa ke atas dilempar ruh itu. Bayangkan, dilempar ruh itu sehingga ruh itu jatuh dari ketinggian itu, kemudian ketika bersatu dengan jasadnya seperti antum, jatuh dari atas. Gimana rasanya tuh? Gak usah dirasakan, pasti sakit ya. Runtuh semuanya. Sudah kesakitan, tiba-tiba dihimpit lagi kuburan, langsung remak semuanya. Setelah ada himpitan kubur, tiba-tiba datang malaikat mungkar dan nakir, kemudian berteriak dan menekan suaranya, man rabbuk, siapa rabbmu? Enggak kaget dia. Ya. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Wa man dinuk, apa agamamu? Makanya dia lagi pusing, lagi merasakan sakit, dia hanya mengatakan hahah la adri. Fayaqulan hahah la adri, saya tidak tahu, aqulu kama qalan nas wa fa'altu kama fa'alan nas. Aku hanya mengikut-ngikut orang saja. Enggak tahu. Maka dia pun akan dicambuk oleh malaikat. Kalau seandainya cambukan itu dicambukkan ke gunung Uhud, maka cukup menghancurkan Uhud itu. Bagaimana kalau dicambukkan ke jasad manusia, turuhnya seorang kafir itu. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya ringkas dari hadis Bara bin Azib ini, pertama, keluarnya ruh seorang mukmin dari jasad seorang mukmin. Yang kedua, ruh ini dibawa ke langit oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, dikembalikan ruh ke dalam jasadnya. Begitu juga ruhnya orang kafir. Itu saat kematian. Lalu setelah kemudian masuk ke alam kubur, apakah azab kubur itu birruhi wal jasad, menyatunya ruh dan jasad, ataukah ruh saja? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa azab kubur itu yang rajih menurut ahli sunnah wal jamaah, dan ini menyelisih pendapat orang-orang Mu'tazilah dan ahli kalam, bahwa yang rajih wallahu alam adalah ruh dan jasad dijadikan satu. Walaupun ketika di dunia jasad itu utama, ruh itu mengikut. Kalau di alam kubur, ruh utama, jasad itu mengikut. Karena alamnya sudah alam beda, alam gaib bagi kita dengan kuburan ya. Jadi yang penting ruhnya. Tetapi kalau ingin merasakan sakit, makanya disatukan dengan jasadnya supaya dia merasakan bagaimana siksaan itu sakitnya luar biasa. Maka baru disatukan jasad dengan ruh, dan itu pendapat yang kuat bahwa alam kubur terjadi birruhi wal jasad, ruh dengan jasad, walaupun ada pendapat ruhnya saja. Karena jasad pasti akan dimakan cacing tanah, akan hilang, kemudian akan hancur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ada yang mengatakan tentang masalah di mana ruh itu dalam kuburan. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan bahwa kalau dia ruhnya seorang mukmin, maka ruh itu sesuka dia akan keluar masuk surga. Jasadnya tetap di kuburan, sementara ruhnya itu keluar masuk surga. Ada juga pendapat Ka'ab ibn Akhbar mengatakan ruhnya seorang mukmin akan diletakkan di langit ketujuh di Iliyin. Adapun ruhnya orang kafir akan diletakkan di Sijjin, di bawah bumi yang paling dasar. Ada juga pendapat Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa ruh dalam kubur itu dia tetap di situ, ya, tidak keluar dari kuburan. Ada juga yang mengatakan, Ibnu Abdul Bar mengatakan ruhnya syuhada maka akan masuk ke dalam sorga dan akan diletakkan di kendil-kendil sorga, kemudian digantung di aras-aras Allah. Adapun ruhnya seorang mukmin, maka mereka akan dimasukkan ke dalam sorga dan akan diletakkan, digantung-gantungkan di pohon-pohon sorga. Itu pendapat Ibnu Abdul Bar. Dan juga pendapat Ibnu Asy-Syihab, ya, bahwa ruhnya syuhada juga akan digantungkan di arasy seperti kendil-kendil dan keluar masuk surga. Wallahu a'lam. Karena bagaimanapun pengetahuan kita tentang ruh tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qul, ini hanya pendapat para ulama. Adapun hakikatnya, wallahu a'lam, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi.
Masyurul muslimin yang dimuliakan, lalu ketika terjadi hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat, di mana ruh? Ulama mengatakan bahwa ada 7 perkara yang tidak akan binasa pada hari kiamat. Catat 7 perkara ini. Tidak akan binasa pada hari kiamat, tetapi yang lainnya pasti dihancurkan. Ketika Israfil meniupkan sangkakalanya, semua makhluk Allah dihancur-hancurkan. Bumi dihancurkan, gunung dihancurkan, lautan dihancurkan, langit dihancurkan, bintang dihancurkan, matahari, dan begitu seterusnya. Tapi ada 7 makhluk yang tidak akan pernah dihancurkan. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 7. Yang pertama, arsy. Arsy tidak akan dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, al-jannatu wan-nar. Sorga dan neraka tidak mungkin hancur dengan tiupan sangkakala. Kemudian yang keempat, al-ajbu. Al-ajbu itu artinya tulang ekor setiap manusia. Mungkin badan bisa hancur, tulang-tulang yang lain bisa hancur, tapi tulang ekor tidak mungkin dihancurkan Allah, karena kita diciptakan dari tulang ekor itu. Kemudian yang nomor 5, al-lauh, papan tempat menulis kolam itu. Al-lauh yang disebut lauhil mahfud, tidak akan hancur. Kemudian yang keenam, al-qalam. Dan kolam makhluk kedua yang Allah ciptakan setelah arsy tidak akan hancur. Kemudian yang nomor 7, ruh. Ruh tidak akan hancur. Ketika Israfil meniupkan sangkakala, itu tidak akan hancur. Dan ini disebutkan di dalam nuniyahnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dalam dan juga dalam kitabnya Syarhus Sunnah li Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan juga kitab-kitab yang lain yang menunjukkan 7 perkara tidak akan dihancurkan saat alam dihancurkan, salah satunya ruh. Lalu ruh di mana ketika terjadi kiamat? Ruh itu terjadi ketika terjadi kiamat, maka terjadi terputuslah azab kubur, nikmat kubur, dan begitu seterusnya. Maka ruh itu akan diletakkan di Aliyin yang mukmin-mukmin, kemudian ruhnya orang-orang kafir dan orang-orang jahat diletakkan di Sijjin, di dasar bumi. Kemudian terjadi kiamat hebat selama 40, bisa 40 tahun, bisa 40 bulan, bisa 40 hari. Baru Israfil kemudian meniupkan sangkakala yang kedua. Ketika itu jasad-jasad oleh Allah dikembalikan lagi, tulangnya dirangkai lagi, kemudian dagingnya dirangkai lagi dengan tulangnya. Jadilah setiap manusia, sehingga tanah itu dipenuhi dengan jasad. Allah mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan Allah keluarkan beban-beban berat dari perut bumi, maksudnya manusia, dilempar ke permukaan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan kami lempar isi-isi perut bumi sampai kosong, karena semua jasadnya berada di permukaan bumi, semua jasad, belum ada ruh. Baru setelah jasad mulai dari Adam alaihi salatu wasalam sampai orang yang terakhir mati sudah di permukaan bumi di padang mahsyar, maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ruh itu kemudian dilesatkan dari Iliyin dan dilesatkan dari Sijjin. Wa idzan nufusu zuwizat. Dan ketika nufus, jiwa-jiwa itu disatukan. Jadi ruh dari Iliyin melesat, kemudian ruh dari Sijjin melesat, dan anehnya tidak tertukar ruh dengan jasad itu. Bukan berarti kemudian ruhnya Naufal tertukar dengan ruhnya siapa gitu, enak kali. Jadi tidak tertukar, artinya bahwa ruh itu akan kembali ke jasadnya sesuai ketika di dunia jasadnya. Dan yang pertama kali adalah ruhnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia orang yang pertama kali siuman sebelum manusia siuman. Ana awwal man yashaqqu fihi al-qabr. Saya pertama orang yang keluar dari kuburan, katanya, kata Rasul. Kemudian aku melihat Nabi Musa sedang bersandar. Aku ragu-ragu apakah dia dulu ataukah aku, kata Rasulullah. Kan gitu ya. Baru kemudian bangkit semua, karena sudah nyatu lagi ruhnya tuh.
Kemudian ketika bangkit, bingung orang-orang kafir ini, sehingga mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana mim marqadina, celaka siapa yang membangunkan aku ini dari tidur-tidurku ini. Tapi orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, inilah janji Allah dan benarlah ucapan para rasul. Berarti dari sini terjadi infisal ruh dengan jasad berapa kali? Pertama, ketika ruh kita dengan jasad kita dalam janin terpisah, karena jasad belum diciptakan, ruh sudah diciptakan. Itu perpisahan pertama ruh dengan jasad. Kemudian yang kedua, saat kematian ruhnya dicabut lagi dari jasad, kemudian disambungkan lagi di alam kubur. Kemudian setelah terjadi kiamat, dipisahkan lagi ruhnya, diletakkan di Iliyin, kemudian di padang mahsyar disatukan lagi, dan tidak akan pernah dikeluarkan lagi setelah itu, baik yang masuk ke dalam sorga ataupun yang masuk ke neraka. Tetapi yang ada kelak, badan kita akan dibesarkan. Kata para ulama, kapan? Ketika membaca catatan amal. Ketika Naufal membaca catatan amal 1, 2, kalau itu amalan baik, dibaca maka bercahayalah wajahnya, mengembang badannya. Dibaca lagi catatan kebaikannya, makin bercahaya, makin mengembang, makin bercahaya, makin mengembang, sehingga tanpa sadar badan itu besar, 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 sehingga tingginya 30 meter 60 hasta, lebarnya 7 hasta 3 meter setengah, dan bentuk mereka semua sama, kasurati abikum Adam, seperti gambaran bapak kalian Adam alaihi salatu wassalam. Tuluhu situna dira'ah, panjangnya tingginya 60 hasta atau 30 meter. Barulah disitulah mereka menitis titian siratal mustaqim wallahu alam, sampai akhirnya yang berhasil masuk surga itu karena amalan dan ketaatannya, yang tidak berhasil karena perbuatan maksiat dan dosanya.